Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat sikit unboxing dan juga short review lah pasal ni tema terbaru kami, Arpenas Base M dari Quechua yang kami beli di Decathlon. Okay, sebelum tu saya nak minta tolong bantuan anda semua untuk like video ni dan juga subscribe channel Michael Lucian ni. Okay, BSM ni kami akan gunakan sebagai second tent lah ataupun backup tent. Okay, kemah utama kami masih lagi sekarang ni High Fit Formo 6. So, kalau BSM ni kami akan gunakan pada short trip camping untuk biasanya untuk camping satu malam ataupun camping yang mengejut dan juga sebagai backup tent lah kalau kemah utama kami ada problem ke. So kami akan guna kemah ni lah, second tent. Ok, jom kita tengok apa yang ada dalam BSM ni, sebab saya pun tak buka lagi bag ni. BSM ni dia simple je. So yang ni sebenarnya tambahan lah, ni saya tambah sendiri. So sebab nak mudahkan untuk bawa ground sheet, so saya akan ikat sekali lah dengan BSM. So basically ni adalah bag dia. Dia punya panjang bag ni lebih kurang 2 kaki. Dia punya lebar dia dalam 1 kaki lah. Okey, berat keseluruhan BSM ni lebih kurang 77 kilo. Lepas tu dia ada mosquito netting lah. So keseluruhan kemah dia ada mosquito netting supaya nyamuk tak masuk. Okey, so tinggi BSM ni dalam 215 cm. So memang agak tinggi. Jadi kalau kita nak solat ke, nak tukar baju ke, sangat mudah lah, sebab ketinggian normal untuk kita lebih kurang 170-180 cm kan. So dia memang sangat tinggi lah. So dia punya lebar dan kedalaman dia sama, 250 cm. So agak besar, lebih kurang 8 kaki macam tu. So basically sebenarnya BSM ni adalah shelter. Shelter tu maksudnya adalah tempat common area lah, ataupun living area untuk tempat makan, maksudnya tempat bersantai. Tapi kalau kat Malaysia ni agak famous untuk orang buat sebagai kemah lah, sebab dia masih ada lagi ground, so dia boleh tutup semua, jadi dia agak selamat untuk digunakan sebagai kemah. Dan juga dia yang paling orang suka sebab ventilation dia bagus lah, dia ada pintu yang besar, ada tingkap yang besar. So dia pengudaraan dia memang sangat bagus, angin boleh keluar masuk dengan mudah. Tapi kekurangan dia sebab dia single tent, jadi waterproof dia tu agak kurang. Tapi kalau hujan biasa masih lagi okey, cuma kalau hujan terlalu lebat dan lama mungkin dia akan tiris, tapi saya pun tak pastilah betul ke tak. Dan dinasihatkan untuk pasang satu fly sheet sebagai bumbung lah kalau kita guna BSM ni, terutamanya ketika camping di waktu hujan. Okay, sebagai tambahan saya akan beli satu ground sheet khas untuk BSM ni. So macam yang ni saya beli, lebar dia 8 kaki, panjang dia 15 kaki, maksudnya dia boleh alas bawah kemah. Dan juga lebihan di depan tu boleh digunakan untuk common area kemah kami lah, untuk tempat makan dan juga tempat masak. So biasanya saya akan bawa juga satu strap macam ni, dan saya akan ikat sekali dengan kemal, jadi benda tu mudah dibawa. Ok, sekarang kita tengok apa yang ada dalam BSM ni. Ok, dia punya bag sangat mudah, tak ada zip, memang ni kita. So, kita keluarkan stand dia. So dekat bag dia ada manual. So ni manual dekat bag. So saya suka lah bila dia kat buat macam ni. So manual ni dia takkan hilang. So
So dia pun material dia macam kain, so dia takkan hilang lah kan, senang nak cari, nak refer. Ok, biasa dia akan digulung ni tali dia, buka. So kita simpan balik tali dia ni dalam bag supaya tidak hilang. Ok, terus ni ada bag, backpack. So ni dia, ni pack dia yang normal lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia ada 11 pack. So dia ada ni lah tali atau guideline untuk kita kukuhkan tent kita. So untuk kita nak pacak dekat panah. Dia punya pole, punya back pole dia. Basically BSM ni dia mudah untuk pasang. Ok, ni pole dia. So pasang dia pun lebih kurang macam dome. Cuma dia atas dia agak sikit flat, so dia ada macam curve lah kat sini kan. So ni untuk tepi dia lah. So pole dia agak tebal, bukan macam pole tent biasa lah. Dia agak tebal dan keras, agak berat juga. So ni dia punya tent lah. So basically biasanya ni mudah je. Dia ada single layer je. So dia punya ground dia dengan apa tu, kemah dia, dia sekalikan lah. Ok, tu pasang kemah ni kita mudah je. Dia dah keluarkan barang tu. So kita bentangkan dulu lah kita punya kemah ni. Ok, lepas tu kita masukkan semua pole dia lah. Okay, kemah kita dah bentangkan dengan arah yang kita nak. Okay, sekarang kita pasang dia punya pole pula lah. So pole dia ada dua pole utama. Okay, jom kita pasang. Pole kita dah siap pasang. Sekarang kita nak kena naikkan kemah ni lah, nak dirikan dia. So dirikan, lepas tu dirikan ni mudah je, lepas kita akan lock je lah. Thank you.
Okey, lepas kita dah siap pasang pole, so kita dah clip dekat dia punya tiang-tiang tu. Okey, lepas kita set lah kita nak ngadap mana kita punya position kamera. Lepas tu kita last sekali kita kena pack ke kamera ni. Ni besi dia. Kita kena pack dekat semua kaki dia supaya dia tak bergerak dan dia kukuh lah. Dan kita akan pack sekali dia punya tali tu, dia punya guideline tu ke tanah. So dia tu guideline tu penting, especially kalau tempat yang berangin kita mesti kena pasang supaya kamera kita dia kukuh. Kalau walaupun ditiup angin yang kuat, dia takkan terbang lah. So ni pack standard yang biasa di Katun akan bagi, dia steel pack. Okay, jom kita pack kamera. Dah siap lah pasang BSM ni. So dah ada sila, sebelum ni dah pernah buat review, full review lah pasal kamera BSM ni. So saya recap je lah sikit-sikit pasal kamera ni. Okay, kamera ni dia jenis shelter. Lepas tu dia ada, yang bagus ni dia ada banyak ruang udara untuk masuk lah. So dia ada satu meter besar kat sini. So dia ada satu tingkap besar kat sini. Lepas tu dia ada satu pintu kecil dan juga tingkap kecil yang kita boleh buka. Sudah ada netting untuk nyamuk dan serangga. So pasang dia pun mudah je. Dia guna dome. Tadi saya pasang seorang pun okey. Tak lama sangat lah dalam, sebab ini first time. So mungkin dalam 20 minit. So kita pack pun kat bawah ni. So boleh kita tarik dia punya guideline untuk kasih tegang. Okay, so hari ni first time nak guna. Okay, hari ni kita orang camping dekat Zaini Guest House yang dia baik. Okay, tempat dia cantik sebab dia ada rumput yang hijau, dikelilingi pokok-pokok. Okay, itu saja video untuk kali ni. Tadi saya buat sedikit unboxing dan juga short review serta cara-cara pasang kamera BSM. So far kamera yang agak popular dekat Malaysia ni sebab dia ventilation dia bagus. So dia banyak tingkap, so udara sedang keluar masuk. Lepas tu dia nak pasang pun mudah. Lepas tu harga dia pun agak berpatutan, RM469. Dia boleh masuk dalam 5-6 orang macam tu. Kalau nak selesa dalam 4 orang lah. So dia tinggi dan selesa. Lepas tu yang biasanya dia ada waranti 2 tahun daripada Decathlon. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel Mekali Jenny. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.